Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini, kumpulan kami akan bentangkan mengenai ekonomi yang diamalkan di Jerman. Jadi sebelum tu, nama saya Nur Farhan binti Hasbullah, di mana ahli kumpulan saya ialah Dia Karina, Amar Hamizan, Zawani dan juga Siti Nur Atifah Idayu. Baiklah, saya akan mulakan dengan bercerita mengenai sejarah dan ekonomi di Jerman. Kalau kita nak tahu, sejarah Jerman ni sangat mahal sebab ia merupakan satu simbolik lah kepada sejarah ekonomi dunia juga. Baiklah, berkisahkan sejarah Jerman. Saya akan tekankan beberapa tahun sahaja, iaitu pada tahun 1945 selepas Perang Dunia Kedua. Seterusnya pada tahun 1989, iaitu ketika runtuhnya Tembok Berlin. Kemudian kita akan tengok ekonomi ataupun keadaan semasa di Jerman. Selepas Perang Dunia Kedua, kita tahu Jerman ni kalah. Dan ia menyebabkan Jerman terpisah kepada dua wilayah, iaitu wilayah timur dan juga barat. Kalau macam kita tengok kat sini, ini adalah wilayah timur dan ini adalah wilayah barat. Di mana di timur ni dia masih mengamalkan sistem ekonomi sosialis dan di barat pula mengamalkan sistem ekonomi kapitalis. Oh, untuk makluman semua, di barat ni merupakan hasil gabungan daripada wilayah yang dikuasai oleh Amerika Syarikat, Britain dan Perancis selepas Perang Dunia Kedua ni. Kiranya negara-negara ni takluk wilayah ataupun negeri-negeri di Jerman dan membentuk satu Federal Republic of Germany. Manakala yang dekat timur ni dinamakan German Democratic Republic. Walau bagaimanapun, di barat ni, mereka tak boleh amalkan sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya kerana Jerman sebelum ni berada di bawah sosialis. Itu pada tahun 1950, mereka mula mengamalkan sistem ekonomi pasaran sosial. Baiklah, Tembok Berlin menjadi satu simbolik yang besar dalam sejarah dunia. Kenapa? Okey, sebelum ia runtuh pada tahun 1989 tu, ia sebenarnya dibina pada tahun 1961 menjadi simbolik pemisahan selepas berlakunya Perang Dingin antara Amerika Syarikat dan juga Perancis. Di mana ia menyebabkan keadaan Jerman Timur dan Jerman Barat sebelum ini bebas untuk bergerak walaupun diperintah oleh pemerintahan yang berbeza. Tapi bila adanya Tembok Berlin ni, yang kat timur ni kena kekal di timur dan yang di barat ni macam biasa je kehidupan dia. Di mana ia menyebabkan ekonomi di barat ni makin naik lah sebab sistem ekonomi dia yang bagus. Manakala yang dekat timur makin runtuh. Dan sebenarnya keadaan di Jerman Timur ni banyak sangat konflik apabila ia diperintah oleh sebuah organisasi yang dipanggil Politburo. Mana antara konflik yang berlaku ialah pemberontakan pekerja dan rakyat pun tidak menerima sekatan, antaranya sekatan sistem makanan, kemudian adanya kuota pengeluaran petani, dan ia menyebabkan memang ekonomi Jerman Timur sangat berbeza dengan Jerman Barat. Namun, pada tahun 1970-an, hubungan timur dan barat ini mulai rata kerana adanya politik ataupun satu jalan perdamaian melalui politik yang diperkenalkan oleh Chancellor Willy Brandt. Jadi gambar ini menunjukkan keadaan semasa pembinaan Tembok Berlin pada tahun 1961. Maka akhirnya runtuhlah Tembok Berlin disebabkan ada rakyat di timur nak sangat ke barat sampai melalui Hungary, dan pada ketika itu juga berlakunya pemberontakan besar-besaran, dan akhirnya Tembok Berlin ini sekali lagi menjadi satu simbolik perdamaian antara kerajaan sosialis dan juga kapitalis. Akhirnya ia runtuh pada 9 November 89 dan secara rasminya bergabung sebagai sebuah negara Jerman pada 3 Oktober 1990. Pergabungan ini mungkin tidak mengubah kehidupan di Jerman Barat tetapi mengubah sepenuhnya kehidupan di Jerman Timur, kerana sebelum ni kebajikan mereka dijaga sepenuhnya oleh kerajaan. Sekarang ni mereka perlu bergerak sendirilah, orang kata kan, di mana ekonomi Timur berubah sepenuhnya mengikut corak ekonomi Jerman Barat. Banyak syarikat diswastakan di mana ia menyebabkan ramai penduduk di Jerman Timur hilang pekerjaan lalu berhijrahlah. Dan pemulihan ekonomi Jerman Timur ni memperlahankan ekonomi Jerman sepenuhnya. Sebab apa? Walaupun Jerman Barat ni maju, tapi disebabkan penggabungan ni, Jerman Timur perlu dibangunkan juga. Dan ia hampir melibatkan kos yang sangat besar, iaitu 2 trilion euro. Baiklah, Jerman hari ini merupakan sebuah negara yang maju di mana Jerman menduduki tempat keempat secara keseluruhan dalam kedudukan World Best Countries yang dilakukan oleh US News. Dan kajian ini mengambil kira pelbagai aspek, di mana dalam beberapa aspek ini
Jerman menduduki tempat pertama dalam kekuasaan, tempat keempat dalam kekuasaan iaitu kebebasan lah. Dan tempat ke-10 dalam kualiti kehidupan. Jerman yang fakta menarik mengenai Jerman hari ini, separuh daripada KDNK Jerman adalah daripada aktiviti ekspor, di mana Jerman ni ekonominya diterajui oleh sektor perindustrian, terutamanya automobil. Macam kita tengok kereta BMW, Audi, Mercedes, semua tu daripada Jerman sebenarnya. Dan Jerman juga nadi kepada ekonomi Eropah. Maksudnya, kalau ekonomi Jerman mulai menyusut, menyusutkan ekonomi Eropah pun akan menyusut juga. Jerman hari ini, selepas 30 tahun penggabungan, walaupun Jerman dikategorikan sebagai sebuah negara yang maju, negara berpendapatan tinggi, namun hakikatnya berlaku jurang yang masih besar, yang sangat besar antara timur dan barat Jerman. Macam akan disebabkan oleh pelbagai faktor dan masalah yang akan dibincangkan lebih lanjut di bahagian 4 yang akan dibentangkan oleh saudari Ida Yu sebentar lagi. Jadi berdasarkan peta ni, kita nampak, kita tengok yang maju ni adalah bahagian sini, ini adalah ekonomi di Jerman Barat, negara. Di Jerman Timur ni, yang ekonomi dia ataupun pendapatan per kapita yang bagus je pun hanyalah di Berlin ni, kat sini. Tu pun tak adalah bagus sangat, dia berada di pertengahan. Tak dapat nak lawan di tiga wilayah ataupun di tiga tempat ni. Baiklah, sebelum saya menyerahkan pembentangan kepada saudari Zawani, slide terakhir ini menunjukkan timur dan barat Jerman pada hari ini, iaitu perbandingan antara tahun 1991 dan 2019 antara timur dan juga barat. Yang penting adalah kita dapat lihat kat sini, jurang antara ekonomi timur dan barat ni memang ada, berlaku. Di mana selepas 30 tahun penggabungan pun, ekonomi di timur ni tak dapat nak mencapai kemajuan seperti ekonomi di barat. Jadi analisis masalah yang lebih terperinci lah akan diceritakan oleh saudari Idayu nanti, insyaAllah. Sekian sahaja daripada saya. Di bahagian ini, saya akan membincangkan berkenaan KDNK, kadar pengangguran dan HDI. Berikut merupakan data bagi KDNK negara Jerman bermula 1971 sehingga 2019. Terdapat beberapa faktor kejatuhan pertumbuhan KDNK negara Jerman. Faktor utama bagi negara Jerman adalah pertumbuhan permintaan domestik yang semakin berkurang, terutamanya dari segi penggunaan dan pelaburan swasta. Kejatuhan pada tahun 1975 sebanyak negatif 0.9% adalah disebabkan kemelesetan harga minyak yang pertama. Kejatuhan pada tahun 1993 pula dengan kadar nilai yang sama negatif 0.9% adalah berlaku selepas penyatuan Jerman Timur dan Jerman Barat. Penurunan KDNK pada tahun 2003 adalah disebabkan kenaikan harga minyak yang ketara dan penurunan stok secara mendadak. Negara Jerman mengalami kejatuhan KDNK-nya yang terbesar pada tahun 2009 dengan kadar negatif 5.7% disebabkan pelaburannya semakin berkurangan selepas krisis kewangan global. Pada tahun 2018 dengan 1.35% adalah disebabkan ekspor negara Jerman yang lemah. Penurunan KDNK pada tahun 2019 dengan kadar 0.6% adalah disebabkan perubahan ketara dalam sektor perindustrian dan krisis perdagangan global dalam pengeksportan barang. Seterusnya adalah data berkaitan kadar pengangguran yang berlaku di negara Jerman bermula 1991 sehingga 2020. Faktor pengikatan kadar pengangguran di negara Jerman pada tahun 1994 sebanyak 8.72% adalah disebabkan oleh pengurangan dalam aktiviti pelaburan serta berlakunya kemelesetan ekonomi dan terdapat kemerosotan pasaran buruh. Pada tahun 1997 dengan 9.86% adalah kerana perbezaan di antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Kadar pengangguran yang paling tinggi di negara Jerman berlaku pada tahun 2005 dengan 11.17% disebabkan beberapa faktor yang penting. Yang pertama, berlakunya kekangan cuaca di mana musim sejuk di Jerman menyebabkan pekerja pembinaan tidak dapat keluar bekerja. Yang kedua adalah negara Jerman memperketatkan undang-undang negara mereka menyebabkan berlakunya peningkatan cukai buruh dan kos upah buruh.
Yang ketiga adalah pihak firma di negara Jerman mula membuat pengeluaran berorientasikan mesin yang semakin meningkat berbanding penggunaan tenaga buruh. Seterusnya adalah kemahiran pihak pekerja yang tidak selari dengan tawaran pekerjaan oleh pihak firma. Dan yang terakhir sekali adalah pihak firma memerlukan pekerja yang mempunyai kelayakan akademik yang tinggi. Selepas tahun 2005, kadar pengangguran di negara Jerman semakin menurun dan mencapai kurang daripada angka 4%. Hal ini menunjukkan bahawa negara Jerman mencapai guna tenaga yang penuh. Namun pada tahun 2020, dengan kadar 3.4%, kadar pengangguran meningkat sedikit berbanding tahun sebelumnya disebabkan oleh pandemik COVID-19. Nama saya Amar Hamizan, bernombor metrik A175305. Saya akan membentang mengenai HDI Jerman. HDI ataupun Indeks Pembangunan Manusia adalah ringkasan ukuran pencapaian dalam tiga dimensi utama untuk mengukur kadar pembangunan manusia untuk menilai kehidupan yang baik, akses kepada pengetahuan dan taraf kehidupan yang baik. Penilaian dibuat melalui jangkaan kasar kehidupan penduduk, purata bilangan tahun pendidikan yang diterima dan pendapatan nasional kasar per kapita. Jangkaan kadar kehidupan. Pada tahun 1990, Jerman telah mencatatkan 75.5% jangkaan kadar kehidupan telah meningkat kepada 78% pada tahun 2000. Kadar yang meningkat adalah sebanyak 2.5%. Pada tahun 2000 ke tahun 2010, daripada 78% telah meningkat kepada 80.1%, meningkat dengan kadar sebanyak 2.1%. Pada tahun 2010 ke tahun 2019, kadar yang meningkat adalah sebanyak 1.2% daripada 80.1% pada tahun 2010, telah meningkat kepada 81.3% pada tahun 2019. Faktor yang menyumbang kepada peningkatan jangkaan kadar kehidupan di Jerman adalah penurunan angka kematian di kalangan penduduk, kemudahan rawatan kesihatan yang dipertingkatkan oleh kerajaan seperti infrastruktur, hospital, klinik dan juga makmal kajian perubatan. Dan kerajaan juga menyediakan kos rawatan yang rendah dan subsidi kos rawatan percuma. Jerman juga mempunyai kecanggihan teknologi di dalam bidang perubatan. Pada tahun 2019, Jerman telah mendapat pengiktirafan antarabangsa oleh Centerlitz iaitu Inovasi Teknologi Perubatan. Jerman telah memperkenalkan satu alat teknologi yang memudahkan proses pembedahan berlaku dan mengurangkan risiko jangkitan, di mana jangkitan boleh menyebabkan kadar kematian meningkat. Tetapi dengan teknologi yang ada, Jerman mampu mengurangkan penurunan angka kematian di kalangan penduduk. Jerman juga merupakan negara yang kuat mengutamakan healthcare system supaya memudahkan rakyat mereka mendapatkan rawatan dan juga membuat pemeriksaan secara percuma. Kadar kemiskinan yang berkurangan juga merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada peningkatan jangkaan kadar kehidupan di Jerman kerana mereka mampu untuk mendapatkan rawatan dengan kos rawatan yang rendah. Purata bilangan tahun pendidikan. Pada tahun 1990, purata bilangan tahun pendidikan adalah sebanyak 8.8% telah meningkat kepada 11.2% pada tahun 2000, meningkat dengan kadar sebanyak 2.4%. Pada tahun 2000 sehingga tahun 2010, daripada 11.2% telah meningkat kepada 13.8%, kadar meningkat sebanyak 2.6%. Pada tahun 2010 ke tahun 2019, daripada 13.8% telah meningkat kepada 14.2%, meningkat sebanyak 0.4%. Antara faktor yang menyumbang kepada purata bilangan tahun pendidikan di Jerman meningkat adalah kerajaan menawarkan kos pendidikan tahap rendah dan menengah yang percuma. Untuk swasta, mereka mengenakan bayaran yang rendah. Peranan kerajaan menyediakan kemudahan pendidikan seperti sekolah dan universiti ditambah untuk capaian seluruh penduduk. Kesedaran kepentingan pendidikan di dalam kalangan masyarakat. Jerman juga menegaskan dan mewajibkan penduduknya untuk mendapatkan pendidikan di mana-mana sahaja. Jadi semua rakyat Jerman mudah untuk mendapatkan pendidikan tanpa ada halangan dan tanpa ada alasan dengan bayaran yang mahal. Pendapatan nasional kasar per kapita. Pada tahun 1990, pendapatan nasional kasar per kapita adalah sebanyak 37,232 telah meningkat kepada 42,616 pada tahun 2000. Peningkatan sebanyak $5,384. Pada tahun 2000 sehingga 2010,
peningkatan daripada 42,616 kepada 47,860. Peningkatan adalah sebanyak $5,244. Pada tahun 2010 sehingga 2019, daripada 47,860 meningkat kepada 55,314 pada tahun 2019. Peningkatan adalah sebanyak $7,454. Antara faktor-faktor yang menyumbang kepada kenaikan pendapatan nasional kasar per kapita Jerman adalah perkembangan ekonomi yang semakin pesat, pelaburan nasional di dalam dan luar negara semakin meningkat, faktor kuasa beli rakyat semakin tinggi, produktiviti teknologi dan buruh yang tinggi mampu menghasilkan pengeluaran yang semakin efisien dan juga memberi kesan yang positif kepada ekonomi. Indeks pembangunan manusia Jerman. Pada tahun 1990, daripada 0.801% telah meningkat pada tahun 2000 sebanyak 0.868%. Peningkatan adalah sebanyak 0.067%. Daripada tahun 2000 sehingga tahun 2010, daripada 0.686% telah meningkat kepada 0.921%. Peningkatan adalah sebanyak 0.235%. Daripada tahun 2010 sehingga tahun 2019, peningkatan adalah sebanyak 0.026%. Daripada 0.921%, meningkat kepada 0.947%. Dengan kadar 0.947% pada tahun 2019, Jerman telah mendapat kedudukan yang ke-6 daripada 189 buah negara. Jerman merupakan antara negara yang maju daripada segi pembangunan manusia. Seterusnya ialah ekonomi pasaran sosial. Jadi, ekonomi pasaran sosial ini diperkenalkan oleh Menteri Keuangan pertama Jerman, iaitu Ludwig Erhard. Pada tahun 1950, iaitu selepas Perang Dunia Kedua, Jerman telah melabelkan ekonomi mereka sebagai ekonomi pasaran sosial atau social market economy. Jadi pada pilihan raya pertama Jerman Barat pada tahun 1949, Adenauer telah mengusulkan sikap tolak ansur keseimbangan kuasa sektor awam dan swasta akan diberikan dengan menggunakan pendekatan ekonomi campuran ataupun mixed economy. Walau bagaimanapun, pendekatan ini telah ditolak oleh Erhard yang melihatnya sebagai istilah yang boleh mengelirukan, di mana ekonomi campuran pada pandangan beliau hanya memberi mesej kombinasi antara pendekatan berpusat dan terbuka. Namun beliau boleh menerima istilah pasaran sosial sebagai cabang sistem ekonomi yang berasaskan pasaran. Beliau menjelaskan bahawa semakin bebas ekonomi itu, semakin sosial lah ia. Kelebihan yang ada pada Erhard pada waktu itu ialah kedudukannya untuk melaksanakan satu reformasi ekonomi dan sokongan intelektual yang memahami kepentingan ekonomi pasaran terbuka. Selain daripada pendirian tetap beliau untuk menolak pengaruh sosialism komunism yang iaitu ialah ekonomi perancangan berpusat. Jadi kita dapat simpulkan di sini, istilah pasaran ini ditekankan kerana selepas pemerintahan Nazi, Jerman menginginkan sebuah ekonomi yang bebas daripada campur tangan negara. Istilah sosial juga digunakan oleh Jerman kerana pada ketika ini Jerman menginginkan satu ekonomi yang saksama, di mana ekonomi itu bukan sahaja tertumpu kepada golongan kaya tetapi turut membantu golongan lain, iaitu dengan berlakunya penolakan terhadap monopoli. Ciri khas yang membezakan ekonomi pasaran sosial ini dengan sistem ekonomi terbuka ialah penekanan terhadap aspek keselamatan sosial. Mula Armak misalnya menjelaskan bahawa ekonomi pasaran sosial cuba mencapai sintesis baru antara kebebasan pasaran dan peranan kerajaan dalam ekonomi, di mana penelitian sosial ditekankan. Ini bertitik tolak daripada ketidaksempurnaan pasaran, tuntutan keadilan dan kestabilan sosial dan keperluan manusiawi yang melangkau soal ontologi jual beli. Kita akan teruskan kepada perkaitan prestasi ekonomi di Jerman dengan sistem ekonomi yang dipelajari. Jadi seperti mana yang kita ketahui, Jerman mengamalkan ekonomi pasaran sosial yang menekankan kepada aspek pasaran
dan juga sosial. Berdasarkan prestasi ekonomi iaitu KDNK, kadar pengangguran dan juga HDI, kita mendapati bahawa ekonomi di Jerman berada dalam keadaan yang stabil. Ekonomi yang stabil ini dapat dilihat semasa Jerman mampu untuk memulihkan keadaan ekonomi mereka walaupun berdepan dengan krisis yang menyebabkan kejatuhan berlaku terhadap pertumbuhan ekonomi mereka. Seterusnya juga ialah Jerman merupakan negara yang mempunyai daya saing yang tinggi dalam pengeluaran sesuatu barang. Misalnya Jerman mempunyai daya saing yang tinggi dalam pengeluaran automobil mereka. Kebajikan masyarakat Jerman juga diutamakan, misalnya dari segi kesihatan. Taraf hidup di Jerman juga adalah tinggi. Ini disebabkan oleh pendapatan nasional kasar per kapita berkembang dengan semakin pesat. Kadar pengangguran yang rendah juga merupakan aspek yang penting untuk dilihat kerana kadar pengangguran yang rendah telah menjadi faktor kepada kestabilan ekonomi di negara Jerman. Jadi kesimpulan yang kita peroleh, prestasi ekonomi di Jerman ini mempunyai berkaitan dengan sistem ekonomi yang dipelajari iaitu persamaan dengan sistem sosialis yang dapat menyediakan kemudahan kepada penduduknya dan sistem kapitalis seperti penggunaan sumber yang cekap oleh Jerman untuk pengeluaran automobil yang menjadi barangan ekspor untuk meningkatkan pendapatan negara mereka. Terima kasih kepada dia selaku bentang keempat. Saya, Siti Nurhati Faidayu, akan meneruskan bentangan ini. Sistem ekonomi merupakan kaedah yang digunakan oleh kebanyakan negara dalam menyelesaikan masalah ekonomi negaranya. Jadi, setiap sistem ekonomi ini berbeza mengikut ciri dan tempatnya. Tetapi, dalam setiap sistem ekonomi, pasti akan ada kelebihan, kekurangan dan cabaran tersendiri. Ralph M. Roper dalam artikelnya mengatakan sistem ekonomi pasaran sosial adalah model pasaran ekonomi yang sangat istimewa. Antara kelebihan yang dapat dilihat dari segi keselamatan sosial ialah setiap individu perlu dilahirkan di hospital, mewajibkan pendidikan secara percuma, mendapatkan bantuan yang sewajarnya dalam pendidikan, mendapatkan insurans kesihatan, mendapatkan insurans pengangguran, menerima insentif persaraan, pelaksanaan kod monopoli dan undang-undang yang menentang penyalahgunaan kuasa. Oleh sebab itu, pembelanjaan sosial di Jerman merupakan pembelanjaan awalan individu yang terbesar antara negara maju yang lain. Setiap sistem pasti akan mempunyai kekurangan dan kelemahan yang tersendiri. Walaupun Jerman dapat merapatkan jurang wilayah timur dan barat, namun masalah sosial timur dan barat ini masih banyak seperti pembangunan yang tidak seimbang. Pihak kerajaan terlalu fokus dalam memberikan kebajikan langsung seperti bantuan wang berbanding menyediakan kemudahan infrastruktur kepada rakyatnya. Sistem ekonomi pasaran sosial yang diamalkan di Jerman ini juga menghadapi cabaran yang sangat besar. Secara keseluruhan, sistem ekonomi pasaran sosial di Jerman perlu dikaji semula. Kajian semula perlu dilakukan dalam menganalisis peranan kerajaan dalam negara. Apa yang ramai pakar ekonomi cadangkan ialah kerajaan perlu membuat reformasi struktur ekonomi pasaran sosial. Reformasi ini lebih kepada analisis semula adakah kerajaan memainkan peranan yang di tempat yang betul. Yang pertama ialah peruntukan perbelanjaan kerajaan yang tidak seimbang. Jerman merupakan negara yang maju dalam perindustrian. Tetapi kalau berkaitan dengan pendigitalan ini masih di belakang. Ini dipanggil kelewatan implementasi teknologi. Hal ini berlaku kerana kerajaan kurang melabur atau berbelanja dalam sektor ini. Menurut Prof. Peter Bovinger yang juga pensyarah dari Würzburg University mengatakan keadaan pengangkutan kurang memuaskan. Kerajaan terlalu fokus bagi memberi bantuan sehingga sektor lain terabai. Yang kedua ialah pertumbuhan upah yang rendah. Yang ketiga ialah apabila kerajaan melabur untuk rakyat, rakyat akan simpan. Apabila disimpan, ekonomi tidak diberi galakan. Jadi, usaha kerajaan akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, kerajaan perlu menganalisis peranan kerajaan dan kebajikan yang sewajarnya. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Farhan. Setiap sistem ekonomi yang diamalkan pasti tidak lari dari sebarang masalah. Jerman yang merupakan sebuah negara maju juga perlu mengakui bahawa masalah-masalah yang dialami perlu diselesaikan dengan segera. Kerajaan juga perlu memainkan peranan dengan menyediakan kebajikan yang sepatutnya supaya masa hadapan ekonomi di Jerman dapat ditingkatkan. Bukan sahaja ia penting kepada negaranya, malah kepada Eropah juga.
Sekian terima kasih daripada kumpulan kami. Kami buka untuk sebarang soalan.